Oke, halo teman-teman, di video kali ini kita bakalan unboxing Hot Wheels Exclusive Gift Stationery ya, gratis Exclusive Gift Stationery. Nih ya, nih Hot Wheels-nya nih. Oke, langsung aja kita unboxing yuk teman-teman, Hot Wheels Exclusive Gift Stationery-nya. Yang pertama di sini kita dapat ini nih teman-teman, Hot Wheels Jeep Gladiator. Lalu isi keduanya kita dapat ini nih. Apa? Hot Wheels Manga Tuner ya. Nih. Isi keduanya kita dapat Hot Wheels Manga Tuner. Lanjut kita bongkar apalagi isinya ini. Ah, nih di belakangnya ini ada alat tulisnya, teman-teman. Oke, ini dia ada alat tulisnya ya, di belakangnya nih. Hot Wheels Stationery Set. Langsung aja kita review teman-teman, let's go. Oke teman-teman, ini dia ya. Mari kita unboxing pertamanya. Kita unboxing ini ya dulu nih teman-teman, alat tulisnya nih. Di dalam alat tulisnya ini aku dapat nih, satu nih, pertama nih dapat si ini nih. Dapat si penghapus nih teman-teman, yang pertama. Lanjut kita unboxing lagi. Nih. Kita dapat 2 pensil nih, teman. Nih dapat 2 pensil. Lanjut lagi kita dapat ini nih, teman. Penggaris ya, nih, penggaris. Lalu juga dapat ini nih, teman-teman. Kurikan ya. Nih ada stiker Bonsekere ya. Di bagian depannya sini ada tulisannya stikernya Hot Wheels dan ada gambar Bonesaker-nya ya. Tuh kayak gitu nih. Nih barang pertama kita udah unboxing ini dari si stationery setnya. Ini alat tulisnya udah kita unboxing ya. Lanjut kita unboxing si Hot Wheels-nya, teman-teman. Oke, untuk Hot Wheels-nya ini kita dapat 2 ya. Nih, di dalamnya itu ada 20 Jeep Gladiator dan aku juga dapat Manga Tuner nih teman-teman. Hey. Ini dia Hot Wheels-nya 20 Jeep Gladiator yang kita dapetin dari Hot Wheels Exclusive Gift Stationery Set. Langsung aja kita dobrak teman-teman. Wow. Kita buka. Oke, ini dia mobilnya nih. 20 Jeep Gladiator. Langsung aja kita review, teman-teman. Oke, ini dia Hot Wheels-nya 20 Jeep Gladiator Rubicon udah kita dobrak ya. Langsung aja kita review, teman-teman. Kita review dulu dari bagian sampingnya. Untuk bagian sampingnya seperti ini, ada tulisannya Hot Wheels, ada logo Jeep-nya dan ada tulisannya Rubicon ya. Gladiator apa-apa ini kok tulisannya Rubicon, nah nggak tahu juga nih, ada tulisannya Rubicon mungkin. Tapi situ di bagian belakangnya sini ada detail motor trailnya ya. Lalu di bagian depan sini nih seperti ini, ada detail grill depannya dan ada detail cetakan lampunya berwarna hitam. Lalu bagian samping lagi sama kayak tadi, ada tulisannya Hot Wheels, tulisannya Jeep, tulisannya Rubicon dan ada detail pionnya. Untuk bagian belakang sini seperti ini nih teman-teman, ada detail motor-motorannya ya nih. Tuh juga ada detail wiper di bagian depan sini nih teman-teman. Lanjut kita bahas ke bagian base. Untuk bagian base-nya sini tertulis 20 Jeep 2020 Jeep Gladiator, ada logo Hot Wheels-nya dan ada tulisannya 2019 Mattel, teman-teman. Lanjut yuk kita unboxing ke mobil yang kedua. Ini kita unboxing yang mobil kedua nih. Nih ada si Manga Tuner ya. Langsung aja kita dobrak, teman-teman. Wow. Kita buang bungkusnya ya. Kita juga buang bubble-nya nih, bubble-bubble-nya. Langsung aja mari kita review Hot Wheels-nya, teman-teman. Oke, mari kita review dari bagian samping. Untuk bagian sampingnya sini detailnya seperti ini, polosan aja, teman-teman, enggak detail apa-apa.
Nah, nih ya di bagian samping nih cuma ada nih roda bintang, lalu ada ini apa ini? Body kitnya dari si manga tuner mungkin ya, ini warna pink-pink gitu. Tuh bagian sampingnya polosan aja. Lanjut kita bahas ke bagian depannya nih, teman-teman. Tuh bagian depannya ini seperti ini, ada detail ini ya, lampunya dan ada detail bumper depannya. Nah, di bagian sini nih ada detail tampo-tamponya ya. Detail tampo bergaris berwarna kuning, lalu ada tampo, detail tampo membentuk apa ini ya? Enggak tahu nih bentuk apa. Untuk persegi mungkin ya. Enggak tahu nih bentuk apa. Ada detail tampo berbentuk ini dan berwarna pink. Lalu juga ada di sebelah sininya ada garis-garis berwarna kuning. Untuk bagian atasnya sini detailnya seperti ini, ada garis-garisnya ini ya, ada garis kecil berwarna kuning di bagian samping kanan kiri. Lalu juga ada detail garis berwarna pink dan ada logo Hot Wheels-nya nih dan berlis kuning. Oke, bagian depan dan atas sudah kita bahas. Kita bahas bagian sampingnya lagi. Untuk sampingnya lagi sama ada polosan kayak gini. Dan di bagian belakangnya sini ada detail ini teman-teman, lampu ya, detail lampunya. Lalu ini seperti untuk plat nomor mungkin ya. Juga ada detail knalpot yang sangat besar nih. Lampunya ada di dua ya, di bagian kanan kiri. Oke, lanjut kita bahas ke bagian base. Di bagian base-nya sini ada dusanya Hot Wheels manga tuner made in Malaysia nih teman-teman. Nih 2019 Mattel ya. Tuh. Nih base-nya kayak gini nih. Oke, udah kita unboxing keseluruhannya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton. Nah, itu tadi udah kita review ya, Hot Wheels Exclusive Gift Stationery. Gimana teman-teman menurut kalian? Worth it gak ini Hot Wheels-nya? Kalau gak salah ini harganya sekitar 60 ribuan lah. Nih ya, worth it gak dengan harga segitu kita dapat ini nih teman-teman, dapat dua mobil Hot Wheels dan beberapa alat tulis. Oke, tadi dia reviewku. Sekarang aku udah ngantuk mau tidur dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.